saya produksi rempah herbal, kering dan bubuk, dan aneka minuman tradisional. Produk best seller kami adalah wedang rempah. Wedang herbal ini apa ini? Ini produk apa ini? Ini wedang rempah ini adalah sama kayak kalau di Jogja itu ada wedang uwu, tapi kalau di Borobudur ini ada wedang rempah. Ini bedanya cuma di komposisi dan manfaatnya. Kalau wedang uwu itu lebih ke hangat, menghangatkan, kemudian ada pedes-pedesnya. Kalau yang wedang rempah ini menyegarkan. Dia cocok juga untuk kalangan milenial, kalangan kaum Z, apa-apa itu cocok. Kalau wedang uwu biasanya yang banyak suka kan orang-orang tua. Kalau ini anak-anak muda suka. Kalau keunggulan produk kami itu, kami produksi dengan menggunakan food dehydrator, tidak menggunakan matahari, jadinya minim kontaminan. Terus kemudian tidak berjamur dan tahan lama, bisa dikirim sampai kemana-mana. Tahan lama sampai 12 bulan. Khasiat itu menyegarkan badan, meningkatkan imun, dan untuk mengobati mah sama GERD kalau ada yang ada sakit mah itu. Jelaskan dulu, awal mulanya itu ceritanya di Pak Ganjar seperti apa? Awal mulanya itu pas pandemi, kita pengen promo. Terus kemudian kita ada di IG, ada muncul lapak Ganjar gitu. Terus kita coba-coba bikin story di tag ke lapak Ganjar dan Pak Ganjar. Ya berharap nanti bisa di repost. Setelah itu ternyata di repost pertama kali malah waktu itu, jadinya kayak semacam surprise, ternyata beneran nih di repost, kirain cuman udah di setting dari sana gitu. Terus kemudian belum sampai 12 jam ya, belum sampai 24 jam itu ada yang order, ada yang WA, ada yang beli gitu. Beliaunya itu tinggalnya di Jepang, kemudian tapi lagi punya saudara di Semarang. Dia minta dikirimin wedang rempah itu dari kami. Manfaat dari lapak Ganjar yang ibu rasakan apa ya? Ya itu, jadi kita tambah dikenal oleh masyarakat, jadi banyak yang order, jadi ada yang main ke sini. Terus malah ada juga yang dari luar kota, kalau nggak salah dari Jakarta. Itu juga kayaknya buka lapak Ganjar gitu loh. Lihat ada wedang rempah, dia lagi main-main di Borobudur, kemudian nyariin alamatnya. Nah, terus beli oleh-olehnya di sini banyak gitu. Untuk peningkatan penjualan itu sekitar berapa Bu setelah ikut lapak Ganjar? Setelah ikut lapak Ganjar di awal itu ya sekitar 10 sampai 15%.